Expo Hobi Malaysia 2016 telah diadakan baru-baru ini di MAEB Serdang. Ia merupakan acara yang pertama kali diadakan di Malaysia dan mengambil inspirasi daripada pameran utama peringkat antarabangsa. Expo ini telah berusaha untuk mendapat tempat yang terbaik dan paling sesuai di Malaysia untuk menjadi tuan rumah bagi pameran perdagangan dan juga hobi awam. Salah satu tujuannya adalah memperlihatkan orang awam tentang hobi yang selalu dilakukan. Contohnya seperti sampul duit raya, koleksi lencana sekolah, Hot Wheels origami, Lego, diecast dan bermacam-macam lagi. Lebih 500 gerai telah disediakan dan 50 lot tersedia untuk peminat bagi menunjukkan hasil seni mereka. Acara ini adalah untuk pengumpul dan penjual persendirian sahaja. Di samping ia dapat menunjukkan koleksi, mereka juga dapat menjual hasil daripada barangan mereka. Malaysia Hobby Expo ni untuk tahun 2016 ni untuk yang kali pertama lah. So kita memang ada future planning untuk buat sebagai annual punya event lah. So tahun depan pun ada lagi, kita punya proposal pun kita dah ready dah nak untuk yang ke tahun depan, dan kita dah ada plan lah nak buat yang lebih menarik lah. Tahun ni alhamdulillah boleh kata 95% penuh lah kita punya tapak. Seluas 8,000 meter persegi, 80,000 kaki persegi lah. So kita pecahkan kepada beberapa segmentation lah. Macam yang ada kat belakang ni, hobby group. Sana flea market online. Yang kat belakang ni kita ada racing semua, apa semua, RC drift. And then kita ada panggil juga manufacturer-manufacturer daripada luar. Sebab Malaysia dia tak banyak yang ada lah manufacturer untuk hobi. So untuk Malaysia Hobby Expo tahun ni, kalau hobi ni dia memang besar, banyak. Even macam mengumpul stamp tu pun hobi. So kita ada, tapi untuk tahun ni kita ambil sikit. So contoh macam kita namakan kategori untuk stamp dengan apa dia, sampul raya ke, duit lama ke, sebagai vintage dan klasik. Tapi tahun ni partisipan kita untuk vintage dan klasik tak banyak lagi. Mungkin tak ada dedahan lagi. Kebanyakannya pengumpul-pengumpul, dia bukan mainan tau sebenarnya tau. Ini adalah barang hiasan. Kebanyakannya macam tu lah. Barang-barang yang berunsurkan kenderaan ni. Lepas tu kalau kita tengok kat belah sana, ada diorama. Lepas tu kat belakang sana pun ada diorama model miniature architectural yang skill model punya. So kebanyakannya benda tu lah tahun ni.